pelabuhan dan lapangan terbang. Di samping infrastruktur komunikasi, infrastruktur pengairan untuk memenuhi kebutuhan air dan irigasi, serta infrastruktur energi. Kecukupan infrastruktur adalah merupakan tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kecintaan dan kebanggaan pada simbol-simbol negara itu harus terus ditanamkan agar mampu membentuk generasi yang kuat rasa apa saja yang setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan pendidikan berkualitas hingga tuntas. Pendidikan ini dimulainya di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Karena itu, saya sampaikan kepada seluruh jajaran, jangan peringatan hari ini akan dijadikan sebagai rutinitas ritual biasa. Tapi untuk itu, jadikan ini sebagai untuk menikmati Jakarta yang sedang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan.